poin. Dan kick-off telah langsung ditunjukkan oleh wasit Zulfiqar Irham. Kita lihat dari layar kaca Anda, pemirsa. Pendekar United versus Moncong Bule FC. Pendekar United mencoba lakukan penetrasi, dibayangi saja tadi oleh Fandi Permana. Kirimkan umpan, langsung lakukan penetrasi tadi. Penetrasi yang cukup berbahaya dari Imam Dwi Julianto tadi, pemirsa. Dari menggunakan umpan dari sektor kiri dan coba dikalkulasi, namun sayang sekali masih membentur mistar gawang tadi. Jadi sepakan Imam Dwi Julianto. Ya, mudah saja ditepis tadi oleh Hamdani di sana. Serangan dari Hamdani, kirimkan umpan sektor kanan kali ini. Moncong Bulu, lepas saja tadi. Berbahaya tadi ada Fandi Permana, pemirsa, berada di depan mulut gawang tadi yang nampaknya lepas dari penjagaan Miguel Nustelu. Kita lihat di mana Miguel Nustelu terlalu fokus. Tembakan yang nampaknya akan dieksekusi. Diberikan umpan terlebih dahulu. Oh, kalkulasi tadi, lepas saja, pemirsa. Penetrasi tadi di sana dari seorang Angga Yudhistira, pemirsa. Dari tangan ulang, memanfaatkan umpan tadi dari seorang Fahri Reza dan coba dikalkulasi menjadi satu tembakan oleh Angga. Ini tadi sudah dari Syahrial. Penetrasi. Oh! Shooting yang cukup keras tadi dilakukan dari seorang Angga Yudhistira di sana, menghujam jantung pertahanan dari Miguel Nustelu. Kita lihat dari tangan ulang, pemirsa. Percobaan yang sangat tepat, sangat presisi, sangat akurat. Umpan dari sektor kanan, coba dikalkulasi tadi dari Angga Yudhistira, mencoba menghujam jantung pertahanan dan bang, menciptakan keunggulan, membuka satu tembakan. Bersiap juga Miguel Nustelu. Fandi Permana bersiap. Fandi! Oh, tepis saja tadi oleh Miguel Nustelu. Lepas saja tadi. Dan apakah memang Fandi Permana mengambil inisiatif cukup jauh untuk melakukan aksi eksekusi bola mati, dan Miguel Nustelu juga cukup berani untuk mengambil inisiatif maju ke depan. Kita lihat tadi satu tepisan dari Miguel Nustelu. Moncong Bulu kali ini lakukan build-up serangan. Dari sisi kiri ada Akbar Marhan di sana. Pergerakan Akbar! Satu penetrasi cukup cepat dan cermat tadi. Dari sektor kiri cukup ngotot, cukup agresif. Dan nampaknya memang Miguel Nustelu, sang kiper, juga tidak dapat memprediksi dan memendung serangan dari seorang Akbar Marhan dari sektor kiri tadi. Akbar Marhan tadi sektor kanan. Shooting coba dilakukan. Menghujam jantung pertahanan tadi berkali-kali bertubi-tubi melalui Hamdani di sana. Menghujam jantung pertahanan dari gol. Mencoba Miguel Nustelu di sana, pemirsa. Kita lihat dari tangan ulang dari sektor kanan dan bang dari seorang Hamdani di sana. Membuka kebuntuan bagi Moncong Bulu. Skor untuk sementara, keunggulan sementara bagi Moncong Bulu 1-0 di sana, pemirsa. Kembali Fahri Reza, pemirsa. Intercept saja tadi. Oh, berbahaya. Shooting coba dilakukan. Berbahaya. Lepas. Sayang sekali, pemirsa. Dari sektor kiri tadi ada Sahir yang coba dikalkulasi menjadi gol. Dari sektor kanan Fahri Reza, namun gagal tadi. Kita lihat ada 3 pemain sudah cukup sebenarnya. Namun lagi-lagi finishing touch atau sentuhan akhir dari seorang Fahri Reza belum terlalu siap. Kembali kali ini. Satu sepakan, Fufung mudah saja menepis serangan tadi dari pendekar, pemirsa. Seorang Bagas Wijaya Putra tadi. Baik pendekar maupun Moncong Bulu di sana kali ini, pemirsa. Serangan kami coba dilakukan, berbahaya. Shooting coba dilakukan! Menghujam jantung pertahanan dari sektor kiri. Ramadan Jamaluddin menggandakan keunggulan sementara bagi Moncong Bulu, pemirsa. Kita lihat dari cuplikan pertandingan. Seorang Ramadan Jamaluddin memanfaatkan umpan dari sektor kanan Sahir di sana. Kita lihat Miguel Nustelu tidak dapat memprediksi pergerakan bola.
berbahaya, ruang tembak yang dicari, masih ada, oh lepas, sayang sekali pemirsa. Dan pertandingan di babak pertama ini antara Pendekar United versus Moncong Bulu harus berakhir dengan keunggulan sementara Moncong Bulu dengan skor 2-0. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali usai jeda komersial break berikut ini.